Iyo guys. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Yang dimana di ini punya akun TikTok dengan jumlah 4,8 pengikut ya, 4,8 pengikut yang di TikTok. Dia dulu viralnya karena jeduk-jeduk. Seorang viral pasti ada video sisi gelap. Sisi gelapnya ini bakal kita bahas di sini. Oke, kemarin tuh juga gue pernah ngebahas seberapa imutnya dia. Iya, karena di video dia kena minta dibuat jeduk-jeduk. Kayaknya menarik kan buat dibahas ya guys, teman-teman. Nah, jadi di sini gue bakal ngebahas. Sebelum itu kita ngebahas, kalian klik tombol subscribe. Subscribe gratis. Let's go, kita mulai sekarang. Oke, jadi di sini gue punya akun TikToknya Hey Hes dengan tulisannya judulnya, oh udah ganti lagi, Hes Hey Hes 24 Juli Ulta. Dia meminta dikasih kado gitu kali ya. Oke. Oke, jadi ini ada video dia klarifikasi viral. Sebelum kita ke video klarifikasi dia yang bagian viral ini, kita bakal ngelihat video apa yang bikin viral. Nah, di sini gua ada nemu satu di akun TikTok-nya Izzy Wanggalas. Nah, ini dia akun TikTok-nya. Dia udah ditonton sekitar 8,4 juta kali. Mari kita setel ya. Oke, gue lupa pakai headset. Jadi gue pakai headset bentar guys, karena biar suaranya lebih jelas kedengarannya ya. Let's go. Udah. Ini wajahnya, oke. Mungkin kalau dilihat dari sekilas mirip sih, mirip. Cuma kalau kita lihat lebih detail, kalian tahu lah itu ngapain. Kalian tahu lah ini ngapain kan? Kayaknya gak perlu gua kasih tahu gini ngapain video kayak gini. Nah, kalian tahu lah. Nah, jadi ya gitulah ya. Gua nggak mau nyebar link, gue tidak mau dosa gue berjalan. Mungkin kalian bakal cari di YouTube saja tuh banyak orang yang nyebar link, di mana pasti itu ada lah ya. Kalian cari lah ya. Kalau gue di sini no, gue nggak mau nyebar link, anjir. Gue nggak mau dosa gue berjalan lah ya, karena di sini bukan tempat buat nyebar link ya, guys. Terus di sini captionnya. Beda jauh ya guys ya, sengaja gue sensor soalnya bahaya. Ya iyalah, bahaya sekali itu. Oke, kita coba baca komentarnya teman-teman. Udah nonton Sans. Pasti di bawahnya ada yang minta link nih, gue yakin nih. Minta bang. Bener kan? Di YouTube ada bang, nah tuh kalian cari aja tuh di YouTube ada tuh kata si Black. Udahlah, kalian tau lah ngapain lah itu. Gak perlu dicari tahu lah ya. Bismillah, tetap berpegang teguh pada prinsip gue sendiri. Stop PMO. Kawan, penyesalan selalu di akhir. Beda jauh cok. Gue yang ketinggalan berita, be like oleh. Oke, jadi di sini boleh kasih tahu nggak gue kepo? Nah, jadi di sini dia ini viral karena videonya yang ya tadi kalian bisa lihat ya video yang tadi itu, karena ya begitulah ya, cewek viralnya kalian tau lah pasti karena apa. Nah begitu, akhirnya banyak netizen yang bilang kok mirip, dimirip-miripin, padahal beda jauh. Ini beda jauh wajahnya, beda jauh dan coba dimirip-miripin. Kalau orang viral itu orang yang punya nama itu gampang loh guys. Mungkin ada salah satu netizen yang buat konten dicoba dimirip-miripin, akhirnya viral. Yuk kita ke video yang kedua. Wait, ini ada di akun TikToknya Official Hiburan. Di sini kita lihat video dia yang ini. Iya dulu kakak ini sering sedih, tapi sekarang alhamdulillah udah bahagia. Ternyata ada perubahan ya guys. Perubahan apa nih?
Perubahan apa, guys? Nih, lu liatin hidungnya pun beda, bibirnya sama, alisnya beda, matanya beda. Kalau Kak Hes ada tai lalatnya. Betul juga sih. Iya juga sih, di sini di matanya kelopak mata di tai lalatnya di sini enggak ada, guys. Nah, itu berarti bukan Hey Hes. Jadi buat kalian yang pengen coba cari linknya, gue nggak mau nyebar link, sama aja gue nyebar dosa. Kalian bisa cari di YouTube banyak tuh. Iya, kalau Kakak Hes ada tai lalatnya. Beda jauh coy, tapi ceweknya cantik juga sih. Gue no comment ya. Mirip Pulan yang santri itu kalau di saya. Videonya cek di atas saya. Mirip Pulan santri coy, ini videonya beda cantik cantikan yang di video. Beda lah cantikan yang di video. No comment. Nah. Oke. Kita coba tentang klarifikasinya di sini. Oke, jadi kali ini aku bakal klarifikasi tentang video yang viral. Nih videonya aku tunjukin ya. Tuh. Itu tuh kalian yang mirip-miripin sama aku ya. Ini tuh bukan aku. Kalian bisa lihat kan? Jadi video ini tuh video ini tuh lanjut part 2 pasti. Like ya guys. Emang internet itu agak susah gitu. Tahu enggak sih internet itu susah banget. Itu tuh kalian yang mirip-miripin sama aku ya. Ini tuh bukan aku. Ini ya, ada tararatnya ya. Jadi video ini tuh lanjut part 2, intinya ngomong kayak gitulah guys, ini internet gue parah banget anjir. Gue coba pengen bandingin. Oke, kita bandingin di sini. Dari hidungnya emang ada kemiripan sih ternyata kalau dilihat lebih dekat ya. Bibirnya pun ada kemiripan. Cuma dari mata dan alis itu beda ya guys. Karena alis yang si cewek yang di video itu alisnya agak kayak ngelengkung ke atas dulu. Sedangkan si Hi Hes kayak alisnya lurus gitu lah ya. Lurus terus ini agak melengkung. Untuk mata sih ya beda lah, beda. Walaupun ya miripnya 11-12 sih. Hampir mirip kalau dilihat sekilas, cuma kalau kita lihat lebih jernih ya bener sih tai lalatnya ada di sini, ini nggak ada tai lalatnya ya guys. Ya, jadi ini no, malah mirip kayak Wulan nggak sih? Wulan itu siapa sih guys? Dia udah nonton. Dia udah nonton. Anjir, gue baru sadar. Iya juga ya, dia udah nonton ya. Kenapa ya orang-orang suka banget pakai part-part langsung sekaligus kan? Malah gampang nggak pakai part-part dua. Hey Hes pinter nyari viewers, nyari followers. Dia lagi viral, lanjut part 2 ya biar nanti part 2 nya makin rame lagi gitu lah. Jauh banget anjir, padahal buat apa? Jauh banget sih emang. Dari bentuk wajahnya pun udah beda. Tapi gue pengen liat dia joget lah. Oke, mungkin kayak gini aja ya, karena part 2 dia belum keluar. Nanti kita tunggu part 2 nya. Dan di sini kalian melihat perubahan yang sangat, umur dia udah tambah dewasa ya guys ya. Mamah muda lagi join live yuk. Di laut dengan angin berterbangan, dengan sinyal gue yang sangat nge-lag. Dah. Udah gak lama lagi nih dia bakal buka jilbab ya. Tinggal tunggu aja dia buka jilbab. Udah gak lama lagi. Viewersnya udah mulai sepi. Wah. Ya semoga lu jangan ya. Hey, Hes. Karena rata-rata sih
orang yang udah punya karir di media masih melakukan hal itu. Wah, sinyal gua parah banget ya. Besok gua harus beli sinyal sih. Yo guys, mungkin video klarifikasi dan video pembuktiannya menurut kalian mirip apa tidak? Kalau gua ngelihat ini dia kagak ada kemiripannya sama sekali dari bentuk wajah. Cuma mungkin kalau dilihat sekilas ya agak sedikit mirip. Kalau nggak jernih gitu ngelihatnya. Bahkan ini sebenarnya nggak mirip juga sih kalau sekilas. Cuma karena ada yang mirip-miripin akhirnya gua bahas deh di sini karena ini udah viral banget. Video 10-12 dan sudah menggemparkan pertiktokan gua FYP sehingga gua harus bahas dia. Hai Hes lagi, ini udah video kedua dia dari gua bahas. Kemarin video jeduk-jeduk dia udah lama banget dan sekarang video viralnya dia. Kenapa sih setiap seleb harus ada video viral kayak Sil dan lain-lain? Gua kan agak males gitu ngebahas konten kayak begini. Cuma karena udah meresahkan FYP gua jadi gua harus gua bahas. Intinya di sini gak mirip sama sekali. Buat teman-teman jangan pernah percaya, tapi yang buat penasaran sih kalian bisa nonton aja di YouTube, kalian cari. Kalau gua gak mau nonton karena itu udah tahu bakal ngapain ending, karena yes itu okay. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di next video. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Anjay. Thank you buat kalian yang nonton video ini. And see you again. Sampai ketemu di next video. And see you. Goodbye.